it's a free choice, right? You could have chosen and say different word, right? I could have. Yes, kind of. Do you remember before you choose this word, I flash you the dictionary. So in a way, you are the one who is amazing here. In the dictionary, in the Indonesian version, I already circled one word. No. Would you mind look it up and see what is exactly this means? I already circled one word. Oh, well, very nice. Oh, if I don't know, it's okay. But I won't go out and seek, what is the curse word? So would you mind hold this? Yeah. Hold this. Don't move. Don't drop them. And also, this is another proof. I did influence you to say kampret, see? Kampret, you put it on there. Wow. Wow. At least I taught you one more Indonesian language. Yeah. No, not nice word, though. No, not a nice word, no. No, you don't know what we're saying. We don't know what we're saying. Need to learn, Melanie. Dari banyak kata dalam bahasa Indonesia, bagaimana mereka dapat memilih kata yang sama, yaitu kata kampret? Caranya adalah, dengan menggunakan kamus tersebut, saya mengarahkan pikiran mereka untuk memilih kata yang sama. Karena di dalam kamus itu, saya melingkari hanya satu kata, yaitu kata kampret. Dan menanamkan kata tersebut ke dalam pikiran mereka di saat saya menunjukkan halaman demi halaman tadi. Itu kenapa mereka semua memilih kata yang sama. That's very funny. Thank you for helping me, my beautiful assistant. My second, my first beautiful assistant. No, I'm first, she's second. Okay, then thank you. Have a pleasant stay in Bali. Thank you. Lintasi Magi Kampret. Lintasi Magi Excellent. Lintasi Magi Kampret. Di dunia ini, banyak sekali bahasa asing yang kita dapat pahami. Tapi sebetulnya, pikiran kita mengakses bahasa tersebut menggunakan intuisi kita. Seperti eksperimen berikut ini. Sini semua, bisa minta waktu ya bentar. Nama siapa? Prilly. Prilly, bisa berdiri sini ya, Pril. Pernah dengar xenoglossia nggak? Pakai X. Belum. Kalau eksorsisme pernah dengar tidak? Ada filmnya kan, eksorsis. Katanya kalau orang kemasukan roh jahat, secara langsung orang tersebut bisa berbicara bahasa yang dia tidak pernah pelajari. Orang yang buta huruf, tiba-tiba bisa bicara Latin. Padahal nggak pernah belajar bahasa Latin. Coba dibuka handphonenya. Dicari pakai Google Translate. Jangan diucapkan secara verbal, diketik aja. Terus cari artinya ya. Tangannya di samping. Tutup matanya ya. Kamu ibu mengakses alam bawah sadarnya, kreativitasnya, dan intuisinya. Alam bawah sadar kamu akan mengakses kemampuan yang bahkan kamu di awal tidak memilikinya. Saat lagi, saya akan menunjukkan bahasa pada ibu. Dan ini bahasa yang jika ibu dalam keadaan normal, akan susah untuk memahami. Saya tes. Di Google Translate, masukin ini. Buka matanya. Dibaca. Artinya apa itu? Keraguan. Yang keras? Keraguan. 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 Oh iya, benar. Betul? Benar. Betul? Iya. Ya bingung aja gitu, Vina kan udah lama tuh temennya tapi gak pernah belajar bahasa asing. Kalau bahasa asing tuh bahasa Inggris doang, tapi tiba-tiba bisa kayak gitu, itu hebat banget. Tutup mata dulu. Sudah, keluar artinya. Sudah? Buka matanya. Artinya baca. Artinya apa? Percaya. Betul. Iya, betul. Benar. Betul. Ketika teman-temanku tuh pakai bahasanya Latin, di otakku tuh langsung kayak ada terjemahannya gitu, kayak bahasa Indonesianya gitu. Coba lagi ya, tutup mata ya, cari translitannya ini. Sudah? Sudah ya? Uh-huh.
Sudah keluar artinya? Sudah ya? Sudah. Sudah ketemu artinya ya? Sudah. Oke, Vina, buka matanya. Artinya? Tuhan. Betul. Betul. Ya benar. Ya benar banget sih. Betul? Betul. Jujur kita nggak nyangka gitu. Secara tiba-tiba kita mengerti. Berikutnya ya. Sudah tahu artinya ya? Sudah. Jangan disebutkan artinya yang kita sudah berilik. Vina buka matanya. Artinya apa? Baca. Kitab. Betul? Ya. Tiba-tiba kayak muncul jawaban gitu, jadi spontan buat jawab. Berikutnya, buka matanya. Sudah. Buka matanya. Ibu baca ini. Iya, benar. And your name is